menyaksikan pembacaan putusan itu boleh dilakukan di rumah masing-masing, di kantor, atau melakukan acara-acara nobar. Untuk tetap tenang, untuk menyaksikan pembacaan putusan itu boleh dilakukan di rumah masing-masing, di kantor, atau melakukan acara-acara nobar tanpa harus melakukan aksi-aksi baik di depan Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain. Ya, kita juga TKN tidak mengadakan acara khusus. Ya, mungkin di TKN saja kita akan mengadakan ya nonton bareng-bareng pengurus TKN secara sederhana untuk melihat keputusan yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.